Muhammad Fayad Ajri Isyari, putra dari Bapak Tohari dan Ibu Sri Laila Sri SPDI dari Tembak Tahan Kabupaten Subang. Nomor keempat, Saudari Ispa Robiatul Adawiyah, putra putri dari Muhammad Iqbal Harisudin dan Ibu Dewi Siti Fatimah dari Pamanukan Kabupaten Subang. Yang kelima, saya panggilkan Saudara Ahmad Hidayat, putra dari Haji Muhammad Arif MPD dan Ibu Hajah Nurahma dari Jatisari Kabupaten Karawang. Yang keenam, Muhammad Ajbar Umam Elnur, putra dari Meli Arifal Turahmania dan Umu Khairul Umam dari Pangalukan Kabupaten Subang. Yang ketujuh, Muhammad Pakih Hamiluddin, putra dari Dr. Handas Haji Sarana Abdul Hamid dan Ibu Hajah Riko Rosikoh dari Pangalukan Kabupaten Subang. Yang kedelapan, Bintang Sintia Nursaada, putri dari Ustaz Abdul Jalil Hamid dan Ibu Toto Tohiro dari Pamanukan Kabupaten Subang. Yang kesembilan, Hani Maulida, putri dari Almarhum Haji Tobroni dan Ibu Hajah Aminah dari Pamanukan Subang. Yang kesepuluh, Hilda Saada, putri dari Haji Muhtar Hadi dan Ibu Haji Siti Nurjana dari Jatisari Kabupaten Karawang. Yang kesebelas, Siti Jakiatul Mila, putri dari Rusmin Nuryadin dan Ibu Ani dari Anjatan Indramayu. Yang kedua belas, Saudari Oi Safira, putri dari almarhum Bapak Roli dan Ibu Sati dari Haur Gelis Indramayu. Yang ketiga belas, Sela Aradila, putri dari Bapak Udin dan Ibu Wiwin Drayani dari Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Ke-14, Saudari Gina Perawati, putri dari Bapak Udin dan Ibu Mariati dari Cibogo, Kabupaten Subang. Yang ke-15, Saudari Kaila Wopi Kuratul Ain, putri dari Anwarul Huda dan Ibu Kasih dari Pagaden Barat, Kabupaten Subang. Ke-16, Saudari Jainab Nur Aini, putri dari Abdul Manan dan Ibu Khalifah Nur Indasari dari Pamanukan Kabupaten Subang. Yang ke-17, Saudari Habibah Mukti, putri dari Bapak Suroso dan Ibu Romsah dari Sukasari Kabupaten Subang. Yang ke-18, Saudari Irir Inarotu Kuada, putri dari Ustaz Mumus Muslihin dan Ibu Ejin Kuraisin dari Pamanukan Kabupaten Subang. Yang ke-19, Ratu Uhkia Azahra, putri dari Hasanuddin dan Ibu Iis Nurna Ningsih SPDI dari Anjatan Kabupaten Indramayu. Ke-20, Saudari Nurul Fatmawati, putri dari Bapak Tomo dan Ibu Atika dari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَثَلُهُمْ كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ngaraos bingah, bingah anu kagiri-giri, bingah anu amar watasuta, rehna cimkuring anu dihokmilkeun Quran di negara ayeuna, munggah-munggah kungalangkungan acara hokmil Quran ieu sing janten wasilah turunna pirang-pirang rahmat Allah, turunna pirang-pirang magfirah Allah Subhanahu wa taala, khususna kanggo cimkuring anu nuju hokmil Quran. Oge sareng sadaya wali santri, khususna dewan-dewan guru anu aya di pondok pesantren, anu parantos ngatik, anu parantos ngadidik, ngajarkeun pinuh kaku kasabaran sanajan loba kariuh, loba kasusah, tapi da guru mah tara nembokeun kariuhna, tara nembokeun kasusahan demi hidup aranjeun kabeh. Kusabab kitu simkuring sareng sadaya anu nuju hotmil Quran dina danget ieu, nyuhunkeun kaikhlasanana, nyuhunkeun karidoanana. Wahai Sayyidina, muga Gusti maparinan ka abdi sadaya. Janten murang kalih anu saleh tur salehah, anu tiasa ngangkat derajat dirina, ngangkat derajat keluargana, ngangkat derajat lemburna, wasilah ku hotmil Quran. Hatur nuhun, hatur nuhun Aang Abdul Aziz Ibu Nyai, hatur nuhun, hatur nuhun Bapak Ustaz Jali. Daya anu disuruhkan usim kuring sarang sadayana anu nuju hakil Quran kajaba, kajaba doa, kaikhlasan jeung karidoan nu janten hibur guru sadayana anu aya di pesantren Sa'adatul Mubarokah. Bral, Ujang, Neng, Aang, Ibu Nyai sareng Bapak Ustaz Jalil, rido karanjeun kabeh sing manfaat, sing manfaat maslahat dunia jeung akhirat. Sok turun, turun tangan itu ka Bapak aranjeun kabeh. Benta doa. Sabab ibu mah jeung bapak mah urang anu rumah santri di dieu teu apal riweuna
subhanallah, muka sobaran muka dan ibu ramah. Moga-moga aja terrido ibu sarang bapak ka abdi. Iwal Gusti anu tiasa paparingan. Moga-moga ibu Rama abdi, bapak-bapak abdi, ibu-ibu abdi anu parantos na istiqomahkeun ka abdi di pasantren ieu. Mugi